Halo Sahabat bagi info. Warga yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara merespon wacana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal pemindahan permukiman atau pemindahan depo Pertamina. Warsino warga RT 05 RW 09 Rawabadak Selatan Koja ini berharap pemerintah Indonesia mau mengalah untuk memindahkan depo Pertamina dibandingkan merelokasi penduduk. Sebab kata Warsina, kebakaran depo Pertamina Koja bukan pertama kali terjadi. Dirinya bahkan trauma sebab sudah 3 kali ia mengungsi akibat kebakaran di depo tersebut. Pendapat serupa juga diinginkan oleh Rohani, ia ingin depo Pertamina dijauhkan dari permukiman penduduk juga pada akhirnya penduduk yang direlokasi, maka ia berharap pemerintah tidak memindahkan ke bangunan rumah susun. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengunjungi Rawabadak Koja Jakarta Utara Minggu tanggal 5 Maret. Dalam kunjungannya, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menyatakan kawasan Pelumpang Kelurahan Rawabadak Selatan Koja Jakarta Utara, terutama yang berada dekat dengan depo Pertamina, merupakan zona berbahaya. Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Hiro Budi Hartono segera mencari solusi atas masalah persoalan di Pelumpang. Solusi tersebut, kata Jokowi, bisa berupa merelokasi warga setempat atau memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke reklamasi. Menurut Jokowi, solusi tersebut nantinya akan diputuskan Erick dan Heru lebih lanjut. Mantan wali kota Solo itu menekankan agar zona berbahaya yang menjadi tempat tinggal penduduk harus diaudit, sebab hal itu berkaitan dengan keselamatan jiwa penduduk.